Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Timbalan Yang di-Pertua kerana memberi laluan kepada negeri untuk membahaskan rang Undang-Undang Akta Audit 1957 ataupun Akta 62 Pindaan 2024 ini. Puan Yang di-Pertua, Akta 62 ini pernah dipindah dua kali sebelum ini, iaitu pada tahun 1978 dan 1991. Akta ini secara asasnya memperuntukkan tugas dan kuasa bagi Ketua Audit Negara untuk mengaudit pertamanya akaun persekutuan, keduanya akaun negeri-negeri, pihak berkuasa awam dan badan-badan yang ditentukan selaras dengan perkara 106 Perlembagaan Persekutuan. Jadi pindahan audit ini pada akhirnya bertujuan untuk memperkasakan institusi audit negara yang meliputi perwujudan kuasa baru, perluasan tugas, penambahbaikan dalam aspek perjalanan kuasa dan pelaksanaan mandat kepada Ketua Audit Negara. Puan Timbalan Yang di-Pertua, pertamanya geri ingin menyentuh berkenaan dengan perluasan kuasa Ketua Audit Negara. Fasal 2 untuk memindah Seksyen 5 Akta 62 untuk meluaskan kuasa Ketua Audit Negara untuk memeriksa, menyiasat, mengaudit akaun mana-mana badan lain termasuk syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 2016 atau Akta 777 yang menerima apa-apa jaminan kewangan yang diberikan oleh persekutuan atau kerajaan negeri. Soalannya, sejauh manakah pendekatan follow the public money audit ataupun pengauditan mengikut wang awam dapat memastikan pengesanan wang awam ataupun financial trailing dijalankan secara lebih berkesan sama ada di dalam atau luar negara? Apakah pihak Jabatan Audit Negara punya kapasiti, punya tenaga kerja yang cukup untuk melaksanakan tugasan yang berat ini? Dan geri berpandangan pihak kerajaan perlulah juga membantu dan meneliti semula keperluan Jabatan Akaunter Negara supaya ianya lebih realistik dengan beban tugas yang diterima. Keduanya, apakah usaha yang diambil terhadap kewujudan kerangka Ombudsman sebagai mekanisme pengawasan atau institusi sebuah khususnya bagi Jabatan Audit Negara seperti yang disyorkan sebelum ini? Bilakah ianya akan dimuktamadkan? Dan geri juga ingin mensyorkan supaya kemungkinan akta ini boleh diselaraskan bersekali dengan pelbagai akta yang berkaitan dengan juru audit bebas, akaunten bertauliah, pencukaian dan lain-lain penyelesaian masalah syarikat, supaya pada akhirnya mereka inilah yang akan menjadi mata telinga dan tulang belakang kepada Jabatan Audit Negara bagi kerja-kerja pengauditan awam yang banyak ini. Puan Yang di-Pertua, keduanya geri ingin menyentuh berkenaan pengukuhan mandat, tugas dan fungsi PSC. Apakah perancangan khusus kerajaan untuk memastikan kelangsungan mandat, tugas dan fungsi PSC yang sedia ada dalam membuat teguran dan dapatan kepada pihak berkuasa? Seperti perkara yang diperuntukkan dalam perkara 77 kurungan 1 peraturan bersyarat. Adakah ia juga mencakupi syur memperluaskan kuasa siasatan dan pengauditan PSC ke atas lebih banyak badan, agensi yang mempunyai hubungan langsung atau menerima dana daripada agensi kerajaan? Dan sejauh manakah komitmen kerajaan berhubung dengan peranan Suruhanjaya penting yang lain, contohnya seperti SPRM dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, agar mereka lebih bertanggungjawab melapor secara terus kepada Parlimen sebagai semak dan imbang? Akhir sekali, Puan Yang di-Pertua, sebagai rumusan, geri melihat akan wujudnya satu suasana baharu terhadap bidang pengauditan dengan pindaan Akta 62 ini. Pertamanya, agensi, syarikat dan persatuan mana-mana yang menerima dana awam dan kerajaan akan lebih telus dan berhati-hati dalam perbelanjaan atau pengurusan kewangan serta aktiviti mereka. Yang keduanya, akta ini diharap dapat mengheret dan menghukum bersalah laku kewangan yang menyalahgunakan dana awam selepas ini. Dan yang ketiganya, kuasa audit negara dan PSC diharap akan lebih besar, taringnya lebih tajam dalam melaksanakan tugasannya bermula selepas ianya atau ini dikuat kuasa. Saya juga menyokong cadangan YB Kumang Kerian sebelum ini supaya diwujudkan elang khas juru audit
seiring dengan penambahan tugas juru audit dari Kaunten Negara Malaysia serta kaki tangannya. Yang keempat, atas ini juga menggalakkan secara langsung perniagaan-perniagaan PKS dan usahawan kecil untuk mengemaskini rekod kewangan dan perekonomian mereka seiring dengan perkembangan perniagaan mereka. Budaya ini amat baik, seperti mana pepatah mengatakan, perekaunan itu adalah ibu segala perniagaan. Dan akhir sekali, sebagai seorang yang berlatar belakangkan perekaunan, geri melihat akta ini sebenarnya bakal merancakkan kembali industri pengurusan korporat syarikat, kesetiausahaan syarikat, perekaunan, pengauditan dan pencukaian pada masa akan datang. Sekian sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gerik. Saya jumpa.